Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas solihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa tarihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bitamassuki syari'ati sholihin. Para alim, para ulama dan ibunya Isu Nusantara yang saya hormati rahimakumullah, dan juga yang saya hormati Dewan Hakim dalam lomba semarak Hari Santri dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri seperjuangan yang berbahagia, semoga senantiasa untuk memajukan Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa merealisasikan lomba semarak Hari Santri dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada bimbingan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bermartabat besar yang kebesarannya tidak bisa ditandingkan dengan yang lain. Dewan Hakim yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sepegang tausiah dengan mengusung tema peran santri untuk negeri. Santri, satu kata sederhana tetapi mengandung banyak makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Karena kenapa? Karena santri adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk memperdalami ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena santri adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memilih santri untuk menjadi orang yang mulia. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, kawan. Karena kenapa? Karena orang yang berilmu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana miliknya sendiri, mana miliknya orang lain, mana uang pejabat, mana uang rakyat, mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap. Orang-orang yang berilmu bisa mengaplikasikan ilmunya dalam setiap hal, baik dalam waktu lapang maupun sempit, kaya atau miskin, suka maupun duka. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata dalam makalahnya, Ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran ada pada ilmu. Sehingga keluhuran manusia tergantung seberapa besar kapasitas yang diperolehnya, dan keluhuran suatu bangsa tergantung seberapa besar kapasitas yang diperoleh oleh penduduk-penduduknya. Oleh karena itulah, semakin banyak orang yang berilmu dalam satu negara, maka semakin besar pula lah negara tersebut untuk terus maju, maju dan maju. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah titik di mana santri adalah harapan terbesar masyarakat. Ketika santri sudah mempunyai ilmu, kemudian berkhidmah dalam beramal, maka disinilah titik di mana negeri membutuhkan generasi-generasi santri untuk selalu bersama mengayomi negeri menjadi NKRI yang abadi. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata pula dalam makalahnya, Ad-daraja fit ta'ah,
dan derajat ada pada ketaatan. Sebagai seorang santri yang ketika ada di pesantren bukan hanya mengaji akan tetapi juga mengabdi, maka tentulah harus menjunjung tinggi nilai-nilai hikmah kepada umat dengan nilai berhikmah dengan apa yang bisa dihikmahkan, dengan akal, dengan fisik, dengan tenaga, dengan harta pun akan tetapi tidak melupakan prinsip. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 41, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, al-ayat. Telah tampak kerusakan-kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, tak lain hanyalah perbuatan manusia. Dan manusia tak ada pada kerusakan apabila ilmu mereka tidak pegang dengan kuat. Apabila seorang santri hanya diam membatuk, tidak ikut serta tampil untuk bersama-sama membangun negeri, bukan hal mustahil jika keuntungan NKRI terancam. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah titik di mana santri adalah harapan terbesar masyarakat di tengah hidup pikul Indonesia yang penuh dengan kesalahpahaman. Maka santri adalah harapan terbesar bangsa untuk mendebarkan kedamaian menuju Indonesia yang selalu ada dalam keharmonisan tatkala ilmu agama sudah wabah dan pemerintahan berlaku sesuai amanah dan rakyat tak pernah beragu salah. Maka dengan inilah terciptanya suatu keimanan menuju sebuah bandar. Bandatun tayyibatun warabun ghafur. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada alfa dan khilaf dalam penyampaian kami, karena memang dalam penyampaian kami tidak menggunakan bahasa hati, akan tetapi menggunakan bahasa mulut. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.